Selamat datang kawan-kawan sekalian Jadi pada video kali ini kita akan mencoba membuat uh, halaman yang seperti ini kawan-kawan Jadi ini ada tombol Ketika tombol yang kita ganti, klik ya Kita klik Nah dia bisa berubah merubah uh, warna background Nah bagaimana kita melakukan itu Kita melakukannya dengan menggunakan bantuan javascript Oke jadi langsung saja kawan-kawan kita mulai saja Jadi untuk membuat halaman yang seperti itu kita ya buat dulu index dan script.js jadi dua file seperti ini nah jadi pada index. eh index.html ya kita buat html seperti ini baru ini kita isi dengan pertemuan 9 ya karena ini pertemuan 9 kita nah setelah seperti itu tadi kita mempunyai dua tombol jadi kita buat saja tombolnya button seperti ini Uh, lalu ini satu ya ganti me eh, merah merah kita buat merah karena ini nanti kalau kita klik dia akan merubah background menjadi merah lalu misalnya satu lagi kita buat button seperti ini lalu ini kita buat biru oke okay. ctrl s lalu ketika ini kita open in browser nah kita sudah mempunyai merah dan biru namun masih di samping kita maunya di tengah Ya, sama seperti yang biasa kita lakukan, kita buat center seperti ini. Text center, oke, okay, tutup ini kita tutup. Tutupnya kita pindahkan ke paling bawah. Ctrl X. Lalu ini Ctrl V, Ctrl S. Kita refresh. Oke, okay, jadi kita sudah memiliki dua tombol merah dan biru. Namun kalau ini kita klik, ini belum terjadi apa-apa. Oke, okay, kita maunya ketika merah kita klik, dia berubah menjadi merah ketika biru kita klik dia berubah menjadi biru nah bagaimana kita melakukannya hal yang pertama untuk melakukan itu adalah kita harus menghubungkan file itu dengan javascript nah jadi di sini kita buat text script seperti ini script lalu kita kasih src artinya source nya jadi ini kita buat src src tab nah baru kita kasih tahu oh, sumber scriptnya kebetulan ini adalah satu folder dengan html-nya ya jadi tinggal kita teruskan aja namanya kita punya file script.js jadi kita buat saja seperti script.js nah kontrol S lalu di script.js ini kita coba uh, alert ya alert oke okay. itu aja kita buat oke okay. Ctrl S. Jadi harusnya ketika ini kita refresh dia sudah menampilkan alert oke. Okay. Nah, oke, okay. jadi dia sudah menampilkan alert oke. Okay. Artinya kalau sudah seperti itu, filenya sudah terhubung. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan file ini untuk memanipulasi HTML kita? Caranya seperti ini kawan-kawan. Misalnya kita masukkan dia ke dalam variabel. Misalnya seperti ini const tombol1 langsung aja tombol merah ya merah seperti ini merah artinya tombol merah ini adalah tombol yang ketika kita klik merubah men, merubah background menjadi merah nah jadi kita kasih tahu dia bahwa tombol merah ini adalah isinya uh, ini tombol ini nah bagaimana cara kita mengasih tahunya ya ini kan sudah tombol merah sama dengan dokumen jadi ini harus kita ketikkan kawan-kawan ya dokumen main seperti ini jangan salah ketik query selector nah lalu kita kasih tahu ini adalah button kan button namun sebaiknya jangan langsung kita tuliskan button kenapa seperti itu karena kan kita memiliki dua button di sini kalau kita tuliskan langsung button maka dia akan mengambil yang pertama ini saja nah lalu kita kan juga mau mendeklarasikan button yang satu lagi Memang kalau mengdeklarasi satu baten ini itu tidak masalah. Namun bagaimana kita mendeklarasikan baten yang satu lagi jika kita menggunakan uh, identifiernya atau cara mengenalinya dengan menuliskan baten saja. Mis Misalnya di sini langsung kita tuliskan baten seperti ini, baten seperti ini kan. ctrl S. Jadi ketika ini kita uh, console saja ya, console dot log baten. Eh tombol merah, merah maka apa hasilnya kita inspect ya kita inspect lalu ini konsolnya kita buka reverse ini nah button merah memang kan diambil button merah namun bagaimana kita mendeklarasikan button biru jika kita menggunakan button nah jadi sama seperti CSS kawan-kawan jadi kalau kita menggunakan CSS kita juga harus menggunakan kelas kan kelas atau ID dimana ini adalah sebagai pengganti nama kalau pada manusia kan manusia itu ada nama-namanya jika kita memanggil orang kan kita memanggil namanya kan Nah supaya apa supaya yang datang adalah orang yang spesifik nah orang yang memang uh, kita tunjuk memang yang datang karena ada namanya kan seperti itu jadi sama halnya dengan uh, javascript ini juga kita juga harus mengasih tahu atau memberi nama di sini cara memberi namanya bisa menggunakan kelas atau ID Nah, untuk kali ini kita coba menggunakan kelas ya. Kelas jadi merah seperti ini, merah. Baru satu lagi kita kasih kelasnya biru. Kelas biru. Oke, setelah seperti ini maka di sini bukan lagi query selector button namun langsung saja kita klikkan kelas ya. Jadi, jadi kalau kelas kita kasih titik, titik baru kita kasih kelasnya misalnya merah. Merah tadi merah kan? Merah seperti ini. Nah, namun kalau misalnya bagaimana kalau saya menggunakan identifiernya adalah uh, ID. Nah jika teman-teman sekalian menggunakan identifier ID, teman-teman jangan menggunakan titik tapi gunakan pagar seperti ini. Pagar merah seperti itu. Namun karena kita menggunakan kelas, kita menggunakan titik. Jadi titik merah. Nah kita coba nanti satu menggunakan uh, ID ya namun untuk pertama ini kita dulu nah jadi kita mempunyai tombol merah yang isinya adalah tombol merah nah lalu kita juga mempunyai kons tombol biru tombol biru yang isinya adalah dokumen titik query selector ya isinya adalah kelas biru nah seperti ini dulu Ctrl S Oke, okay. jadi kita maunya nanti ketika ini kita klik, klik, nah dia akan merubah uh, background. Oke, okay. jadi sebelum itu, co kita coba dulu membuat ini uh, sederhana. Jadi ini kita hapus coba ya, kita hapus. Oke, okay. di bawah sini coba kita buat seperti ini. Tombol, tombol uh, merah, titik. Jadi untuk melakukan sebuah event ya, misalnya event klik ataupun event-event lainnya. Jadi di dalam JavaScript itu bukan cuma klik nanti yang ada eventnya ya. Jadi pada video kali ini kita akan hanya mencoba on click. Namun bukan berarti yang ada di JavaScript hanya on click. Nah jika membuat event klik seperti ini kawan-kawan, on click seperti ini. Nah bisa ada juga seperti ini add event listener. Namun itu sintaksnya terlalu panjang menurut saya. Jadi langsung saja on click, on click seperti ini lalu sama dengan function seperti ini lalu ya oke okay. ini adalah function tanpa nama artinya tidak ada nama functionnya lalu setelah seperti ini kita coba aja konsol dulu ya konsol.log kita kasih alert eh alert konsol sudah kita kasih kan kita kasih konsol pesannya seperti ini anda sudah menekan tombol merah Ya merah kan, oke. kontrol F Jadi harusnya ketika tombolnya nanti kita klik di console akan muncul uh, pesan seperti ini. Kita tes. Ini kita refresh dulu. Merahnya kita klik. Nah, kan sudah muncul. Anda sudah menekan tombol merah. Berarti kalau sudah seperti ini, berhasil kita mendeklarasikan merahnya dan berhasil kita memberikan event. Nah, namun kita kan tidak mau ketika dia diklik menampilkan pesan ini. Namun kita maunya ketika merahnya diklik dia berubah background ini menjadi merah. Nah, bagaimana kira-kira caranya ya? Jadi untuk melakukan itu, yang kita rubah adalah background kan? Jadi untuk rubah backgroundnya, badinya ini tidak harus kita deklarasikan lagi. Nah, karena cuma ini badinya kan? Artinya badinya ini mau kita rubah backgroundnya kan? misalnya kalau di CSS ini ya kita coba ini kita buat new file seperti ini, ctrl S style, kita buat seperti ini, style.css seperti ini, maka <coughs> ketika kita tuliskan seperti ini, body, dia sudah tahu bahwa body itu adalah seluruh ini, seluruh badan dari uh, web kita nah, sama juga dia misalnya ya, kita tes saja dulu, misalnya body background backgroundnya kita kasih red langsung, seperti ini ini css ceritanya bukan javascript ini nah ini kita kontrol s lalu di indeksnya ini kita hubungkan coba ya style eh bukan style tapi link link tab nah uh, nama filenya style.css style style.css style nah seperti ini harusnya ini backgroundnya sudah baru menjadi merah ternyata tidak pertemuan 09 style.css tidak ditemukan oh style jadi salah file kita ya. Ini kita rename style ini harusnya style. Oke, okay, enter. Lalu kita coba refresh lagi. Nah, oke. Okay, jadi hasil berhasil. Artinya apa? Identifiernya tidak harus kita katakan lagi jika kita mau badinya, kawan-kawan. Itu adalah maksud saya. Jadi kalau badinya tidak harus kita deklarasikan lagi badinya. Beda jika misalnya kita cuma mengubah setengah dari sini menjadi merah baru kita deklarasikan. Jadi kalau keseluruhannya ya tidak usah di kita deklarasikan. Langsung saja kita tuliskan body seperti ini. Oke. Okay. Jadi ini kita hapus Ctrl S. Nah, pindah kita ke script. Oke, okay. jadi pada text script ini kita maunya ini adalah berupa menjadi merah. Sama seperti CSS tadi ya. Identifiernya sama CSS dengan JavaScript ya. Bisa menggunakan ID, bisa menggunakan kelas, bisa langsung kita sebutkan uh, Elemennya, nah sama juga di sini ya. Jadi karena kita main rubah keseluruhan, langsung saja kita pukul seperti ini, body, body ya, body titik, apa mau kita rubah, body titik. Nah, langsung saya style kan, style baru uh, background, background, oke, okay. Baru sama dengan red seperti ini. Ini harusnya sudah berhasil, harusnya. Tapi kita tes saja dulu, mungkin gagal Oke kita refresh coba kita klik nah ternyata gagal body is not defined ya jadi belum tahu juga dia body itu body itu yang mana katanya jadi untuk itu kalau javascript kawan-kawan ada yang kita lupakan kita harus menyebutkan dokumen dulu dokumen karena ini adalah semuanya dokumen dokumen DOM ya dokumen objek model nah jadi ini dokumen dulu kita sebutkan seperti ini dokumen titik body nah kalau seperti ini nanti pasti berhasil dokumen men titik body makanya di sini juga kalau tombol merah kita harus sebutkan dokumen dulu dokumen seperti ini. jadi di sini juga harus kita sebutkan dokumen dokumen titik body titik style seperti itu lalu ini kita kontrol s lalu kita refresh lalu ini kita klik ya harusnya berhasil kita klik nah dia sudah berubah menjadi merah nah seperti itu dia oke sekarang tombol uh, biru kan jadi di sini ada tombol biru, oke. Okay, tombol biru B-nya besar, B biru titik. On click on click sama dengan function. Nah, kalau di JavaScript, kawan-kawan, dalam menuliskan function kita bisa menulis seperti ini: function seperti ini ya, function lalu buka kurung seperti ini. Namun, cara kedua penulisan di JavaScript terbaru. Artinya kalau web browser teman-teman sudah versinya e, terbaru, ini bisa bisa dilakukan. Nah, jadi kita bisa menuliskan sintaks e, membuat function, Artinya seperti ini, menuliskannya. Buka kurung, lalu kurung sama dengan, baru tanda seperti ini, tanda tanda apa itu nama lebih besar, baru kita buka kurung kurawal seperti ini. Jika seperti ini, mungkin teman-teman juga pernah melihat nanti ya perusahaan seperti ini. Ini juga function juga error function namanya istilahnya error function ya nah, jadi tidak usah bingung ini kayak sintak, bukan sintaks javascript itu. itu juga sintaks javascript perlu javascript terbaru nah namun itu harus dipastikan web browser teman-teman sudah uh, versi terbaru juga nah kalau belum mungkin ini akan error sedikit oke jadi jika seperti ini kita coba ya console.log Anda sudah menekan Anda sudah menekan tombol biru nah Ctrl S lalu kita refresh ya karena ini adalah penulisan java script yang agak lain kita tes ini berhasil atau tidak ya nah ternyata dia berhasil Oke jadi itu bisa jadi penuliskan uh, function bisa kita menggunakan arrow function ataupun menuliskan function langsung seperti ini Oke jadi sekarang isinya bukan ini tapi dokumen titik body ya dokumen titik body, titik style, titik background, background. Jadi setelah style ini, bisa ya, misalnya bukan background mau saya ganti, tapi uh, widthnya bisa. Ini kita ganti aja jadi width. Namun kebetulan ini kita mau berubah background, jadi ini kita ganti jadi background ya. Oke background sama dengan biru berarti apa itu blue ya, blue atau ya blue sepertinya Ctrl S lalu kita refresh Oke jadi kita klik merah baru menjadi merah kita klik biru baru menjadi biru nah berhasil kawan-kawan seperti itu dia nah mungkin ada lalu teman-teman sekalian yang bertanya apakah javascript cuma bisa melakukan itu nah jawabannya tidak ya kita bisa melakukan lebih banyak lagi tergantung dengan uh, alur web yang kita inginkan itu tergantung ya tergantung dari alur web yang kita inginkan mau seperti apa alurnya itu bebas ya tidak ada batasan untuk itu Nah, jadi kita coba dulu ya, yang lebih jauh dulu kita coba lagi. Kita coba membuat seperti ini. Di sini coba kita kasih BR ya, biar turun dia ke bawah. Kita kasih BR lagi dua kali turun. Kita kasih div seperti ini. Div kelasnya kelasnya tempat. Nah, kenapa kasih uh, saya buat kelasnya tempat? Jadi di tempat ini nanti ada akan ada yang berubah item-item. Jadi kita kasih kelas tempat jadi ini kita coba kontrol S, lalu kita buka di browser kita, lalu ini kita refresh. Nah, kita memiliki uh, yang seperti ini, belum ada yang berubah. Namun, padahal kita sudah mempunyai kelas sini satu ya, tempat. Jadi untuk melakukan itu, biar kelihatan dia, kita coba kita kasih style sedikit. Jadi kelas tempat, tempat seperti ini, itu kita kasih widthnya, widthnya kita coba 500 pixel, ini, height-nya kita kasih juga 500 pixel jadi ini ceritanya kita buat persegi ya lalu backgroundnya kita coba kasih aqua seperti ini aqua oke okay, titik koma kotor s lalu ketika browsernya kita buka nah kita sudah memiliki kotak yang seperti ini ya jadi di dalam kotak ini nanti akan kita rubah dan ada akan ada yang berubah-ubah nah misalnya kita coba seperti ini ya jadi di dalam kotak ini ada satu seperti ini kita coba nanti Uh, kita refresh satu ini menambah terus satu dua tiga empat lima enam seterusnya kita buat dia nambah secara otomatis dengan waktu dengan uh, interval waktu tertentu nah bagaimana cara kita melakukannya ya ini terlalu kecil coba kita besarkan uh, atau di dalam ini kita coba lah kasih 1 lagi seperti ini satu lalu satu seperti ini Ctrl s refresh nah ini sudah agak besar ya Oke, jadi ini angka satu ini nanti akan berubah sesuai dengan interval tertentu. Oke, jadi e, karena kita sudah memberikan H1, jadi di H1 ini kita kasih aja kelas lagi, kelas H1, H, 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 tulisan ya, kita kasih aja tulisan seperti ini. Setelah seperti itu, baru kita bisa memanggilnya di script kita. Nah, jadi di sini kita kons tulisan ya, tulisan seperti ini, dokumen titik query, query selector seperti ini lalu kita kasih kelas atau jangan pakai kelasnya ya biar ada perbedaan ini kita coba menggunakan id dulu bagaimana kita manggilnya kalau ini id ini kita kasih id seperti ini lalu tempat nah eh bukan tempat lagi tapi uh, tulisannya tulisan tem oke okay, ctrl s lalu di sini jika kita menggunakan id maka ini tinggal pagar tulisan. Nah, oke. Okay. Jadi setelah kita sudah mendeklarasikan tulisan itu apa, nah, kan tulisannya isinya adalah satu. Jadi kita coba dulu mengganti satu ini dari JavaScript kita isi dia jadi dua ya. Dari JavaScript ini kita isi dia jadi dua. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Tulisan, tulisan, titik inner. Jadi tidak ada event di sini ya. Langsung saja dia berubah seperti itu. Jadi inner seperti ini. Inner, html l sama dengan 2 ctrl s jika seperti ini kita refresh maka dia sudah menjadi dua. jadi kita dengan kata lain kita bisa mengisi atau mengganti uh, html kita menggunakan javascript ini bebas mau kita ganti apa ini kita ganti dua bisa misalnya kita ganti 100 juga bisa nah ini kita refresh nah dia menjadi 100 nah namun kita maunya ini berganti sesuai dengan ya eh, berurutan dia satu dua tiga atau hitungan mundur ya dari 100 dia pertama dulu 109 eh, 199 sekian 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 sampai dia nol seperti itu bisa kita lakukan dengan menulis seperti ini jadi ini bukan langsung seperti ini kita tuliskan ya jadi di bawah sini jadi kita coba di sini kita tulis uh, led let ya let led uh, let angka sama dengan 100 nah Oke, jadi angka sama dengan 100. Lalu di sini untuk melakukan uh, hitungan mundur ya, artinya ada satuan waktu tertentu interval. Di punya script itu ada function set interval seperti ini, set interval. Interval. Jadi kalau set interval ini dia akan ada nanti uh, waktu tertentu untuk mengeksekusi sebuah function. Nah, kita coba seperti ini. Kita tuliskan set interval interval seperti ini. Lalu buka kurung, karena ini adalah function ya. seperti biasa function pada umumnya, buka kurung dulu, baru kita sebutkan juga function. Jadi dengan kata lain function di dalam function, oke, okay. jadi ini art artinya callback ya, oke, okay. namun tidak usah jauh-jauh kita bahas dulu, sampai sisa aja dulu ya. Set interval baru, nah ki kita coba menuliskan dengan arrow function, atau biar jangan bingung function biasa aja lah ya. Function, seperti ini, function tanpa nama, oke. Okay. Nah setelah function di sini, baru di sini ada intervalnya koma, misalnya 3000, artinya 3000 itu 3 detik ya. Mungkin 3000 terlalu panjang, kita buat aja 1000 satu detik, tik, 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 dia berubah nanti. Jadi kita coba dulu sini, uh, console.log uh, angka, control S. Jadi ketika uh, browsernya kita refresh seperti ini, lalu kita inspect inspect, lalu kita lalu kita lihat tab console nya, maka kita terperse 100 100. Nah dia sudah menambah, namun ini cuma satu baris, namun sini kita perhatikan ada uh, bulatan 89 9 seperti itu, dia uh, ada bertambah selama satu detik ya. Jadi kalau seperti itu kan tidak kelihatan dia ya. berubah. Kita coba dulu uh, angkanya, angka kurang-kurang sama dengan minus minus kurang-kurang eh, saja kurang-kurang seperti ini artinya angka, kalau kita bener seperti ini angkanya turun satu harusnya dari 100 turun jadi 99 dan seterusnya kita tes terus sebenarnya seperti itu ya 898 oke okay. nah kan dia berubah kawan-kawan kan dia berubah setiap satu detik nah Oke, okay, jadi sudah kita dapatkan uh, caranya Nah, sekarang bagaimana kita memindahkan uh, Tulisan ini, 199, 98, ke dalam sini Nah, tinggal sekarang itu yang kita pikirkan Bagaimana ya? Ya, Mungkin ada yang bertak seperti itu Jadi, sama seperti awal Kita sudah merubahkan seperti ini kan Tulisan titik ini HTML 100 Nah Namun sekarang tulisan titik ini html ini jangan di sini kita buat namun kita pindahkan kontrol X kita buat di sini. Nah, kontrol S Oke, okay, jadi belum jangan dulu langsung kita buka browser. Jadi sekarang tulisan ini HTML ya, HTML. Sekarang bukan 100 ini kita tuliskan, tapi angka ini. Karena angka ini nanti dia berubah-ubah nanti kan setiap saat kan. Nah, jadi kita buat seperti ini angka. Oke. Okay. Harusnya dia sudah nanti berubah terpres 199. Nah, eh 98 seperti itu ya. Namun kenapa dia pertama satu? Ya, mungkin ada yang pertama kok satu pertama harusnya kan 100. Nah, jadi jawabannya adalah karena di sini kita sudah memulai ya dengan satu dulu. Jadi dia mulai 100 setelah satu detik, tik baru dia 100. Karena itu adalah set interval artinya setiap satu detik baru dia berubah. Uh, domnya ya dokumen objek model jika kita menuliskan seperti ini kan ini seolah-olah aneh satu baru 100 itu aneh ya jadi untuk mengatasi seperti itu agar tidak terlihat aneh kita buat saja ini dimulai dari 100 nah jadi ketika itemnya semua di load dia sudah 100 satu detik tik 100 juga baru tik berikutnya baru dia 99 seperti dia nah, kita tes ya atau jangan lagi 100 ya 10 aja dulu 10 Lalu di sini juga 10 lah kita taruh biar agak prosesnya agak cepat. Ctrl S lalu kita refresh. 10 9 nah, 8 7 kita tengok dulu sampai 0. Oke, okay, dia minus ternyata kawan-kawan. Dia minus sampai sekian-sekian. Bagaimana jika kita mau ketika dia 0, dia agak uh, kita maunya ketika dia 0, dia jangan lagi minus-minus. Jadi ketika dia nol, dia berhenti ya. Untuk menghentikan interval tersebut di JavaScript juga ada pengesernya uh, uh, clear interval seperti ini. clear clear oke okay. interval. Nah, seperti ini baru interval yang mana mau di, di clear. Nah, jadi di sini kita harus kasih tahu dulu uh, ID apanya ini. Jadi kita buat saja seperti ini, cons seperti ini ya. cons uh, interval interval sama dengan nah jadi baru yang declare biar tahu dia yang mana mau dikira lalu kita tulis interval seperti ini nah sepertinya dulu kita kontrol S lalu kita refresh ini kita refresh nah dia tetap 10 sampai ya tidak ada lagi berubah-ubah kenapa seperti itu karena waktu itemnya dijalankan ya belum ada satu detik dia sudah meng-clear interval jadi tidak terjadi apa-apa serangkan kita maunya dia eh uh, interpannya di clear setelah ini nol kira-kira bagaimana caranya ya uh, ada yang tahu kawan-kawan kita coba kita tuliskan di dalam sini ya jika if seperti ini ya if uh, angka angka sama dengan sama dengan nol nah. seperti ini lalu ini kita masukkan ke dalam kotor x lalu seperti ini control v control s Nah, apakah dia bisa seperti itu ya? Kita coba. 10 9 kita kita lihat sampai 0 ya. Apakah berhenti nanti di 0? 3 2 1 0. Oke, berhasil kawan-kawan. Jadi seperti itu dia. Jadi kita bisa menurut seperti itu. Jika angkanya sama dengan 0, maka intervalnya berhenti dijalankan. Nah, sudah. Ya, baru kita coba ya. Lalu ini tulisan ini kita indah html lagi isinya bukan angka misalnya ini adalah program diskon ya diskon sudah selesai nah seperti itu jadi ketika ini kita press 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oke diskon sudah selesai jadi cukup gampang ya kawan-kawan jadi, kita lihat dulu apa saja yang sudah kita buat, ya. Kita refresh, nah, kita sudah memiliki hitungan mundur. Kita bisa mengklik, kita bisa mengklik. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini, kawan-kawan. Jika ada pertanyaan, teman-teman tulis di kolom komentar biar saya jawab. Jadi, atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.